suasana sore hari ya, jam 6 sore waktu setempat. Ini di area Blondo, Sefili, Lari. Ini suhunya sore ini jam 6 sore itu 18 derajat. Sefili Larue ini di dekat Felicia ya. Di dekat Stowe. Kalau kita ke kiri sana kita bisa ke pusat kota Paris ya. Kalau kita ke kanan kita ke Rungis. Ada McDonald's. Suasana sore hari ya, jam 6 sore waktu setempat. Nah, di depan itu ada restoran Chinese food ya. Jadi di area-area ini ada beberapa restoran Chinese food yang lumayan besar restorannya. Kita ada di depan jalan, restoran Sinoa namanya. Nah, istilahnya kalau di sini Chinese itu disebutnya Sinoa, Sinois itu juga. Dan ini Playground Palace. Tempat sport ya, tempat sport pilihan turang. Kebutuhan di dapur dengan harga yang sangat terjangkau tetapi kualitasnya sangat baik. Tidak heran kalau supermarket Lidl itu selalu ramai dimanapun dia ada.
pusatnya untuk pengiriman surat dengan harga-harga yang terjangkau, dengan ketepatan waktu yang lumayan baik. Jacques Brel. Jadi berdekatan ya antara Runggis dengan Disco dan juga area-area sekitar sini. In 200 meters at the roundabout, take the second exit. Jadi area Seville ini lumayan luas, dan Seville ini lumayan agak di tengah-tengah ya, jadi dekat sekali ke kota, ke pusat kota Paris. Hari ini tanggal 10 September 2022 jam 6 sore waktu setempat. Oke teman-teman, ikuti terus ya perjalanan kami. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk bantu di like, di share, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam.